Halo pencinta film, selamat datang di channel Rekam Drakorci. Film China adalah film televisi di China, yang diproduksi dengan bahasa China. Film China atau yang biasa disingkat dengan filci ini menampilkan berbagai genre, salah satunya adalah action komedi. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang sinopsis singkat dari film China terbaru yang berjudul, Barefoot Daxian 2022. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya jika kita tekan tombol subscribe dan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Rekam Drakorci. Baiklah, inilah sinopsis singkat dari film terbaru Barefoot Daxian 2022. Barefoot Daxian 2022. Film ini menceritakan tentang Barefoot Immortal, saat ia turun ke dunia fana untuk mencari Ruhi, berubah dari penindas yang berpikiran sempit, menjadi dewasa menjadi orang yang baik dan berani, berhati besar. Barefoot Immortal berteman dengan penduduk desa Pian-Pian di bumi, yang akhirnya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan desa. Dari dia, dia melihat kejujuran, kebaikan dan keindahan. Dari solidaritas, dan bagaimana penduduk desa berdiri bersama untuk melindungi desa, dia memahami rasa terima kasih dan balas budi. Pada akhirnya, ia melepaskan kesempatan untuk kembali ke surga, memilih untuk berkeliling bumi untuk berbuat kebaikan, untuk lebih mendorong orang-orang di masa krisis untuk berani maju. Menunjukkan solidaritas, iman yang kuat, keberanian untuk mengejar, dengan tekad yang kuat, serukan keadilan dengan kebaikan. Itulah sinopsis singkat dari film China terbaru yang berjudul, Barefoot Daxian 2022. Agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Rekam Drakorci, alangkah baiknya, jika kita tekan like dan subscribe, dan jangan lupa memberi saran, agar kita bisa memperbaiki segala kekurangan dalam channel ini. Wassalam.